Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita akan praktek membuat bunga cantik dari plastik ini, dari kresek plastik. Oke, caranya langsung saja kita mulai dari kertas atau dari plastik ini. Ini aku pilih warna merah. Ini kita potong terlebih dahulu. Cara motongnya seperti ini aja yang gampang ya. Nah, kita ambil yang kecil, kemudian ini dari besar ini, dari yang panjang ini kita potong, kemudian kita ambil sekitar 25 cm. Kemudian kita double-double, ya kita double-doublekan. Ini aku sudah siapkan yang 25 cm berjumlah 4. Setelah itu kita jadikan satu. Kemudian untuk langkah selanjutnya teman-teman, ini kita buat lipatan berkebalikan ini, kemudian kita balik terus, kita lipat lagi seperti ini seterusnya sampai kita selesaikan di ujung plastik ini. Terus kita lipat terus seperti ini. Ini kita lipat bolak-balik teman-teman. Nah, setelah itu kita lipat di tengah-tengahnya. Ini ketemu garis tengahnya dan kita siapkan ini kawatnya. Kita ambil tengah-tengahnya, untuk kawatnya kita talikan, kita jepitkan di tengah-tengahnya ini. Plastiknya kita jepitkan. Nah, karena seperti ini, kemudian kawatnya kita turunkan ke bawah. Nah, ini dari posisi ini teman-teman, baru kemudian plastiknya kita urai ya, satu persatu dari tumpukan-tumpukan atau lipatan-lipatan yang tadi sudah kita buat di awal. Kita terus kita buat atau kita urai-urai terus. Sampai kemudian selesai semua lipatan-lipatannya kita buka. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Ini untuk bunganya sudah selesai. Kemudian untuk selanjutnya, ini kita hias untuk kawat ke bawahnya ini. Ini aku siapkan pita berwarna hijau sesuai dengan warna tangkai. Teman-teman nanti juga bisa gunakan plastik berwarna hijau agar dari plastik itu. Ini kita di awal kita rekatkan dengan solasi terlebih dahulu. Bagian ujungnya, kemudian kita putar-putarkan, kita balutkan seperti ini. Kita putarkan sampai di ujung kawat ini. Kita lanjutkan terus sampai di ujung kawat. Ini sudah mulai kelihatan tangkainya teman-teman. Kita selesaikan sampai di ujung kawat. Terus
halus. Kemudian kita potong selesaikan atau kita tutup dengan isolasinya. Kita rapikan terlebih dahulu untuk bunganya biar sempurna membulat. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman kita gunakan lagi dengan kita beli daunnya. Ini kita beri isolasi lagi. Kemudian kita beri daun lagi. Ini juga dari pita, teman-teman. Kita tinggal potong pitanya terbentuk daun memanjang seperti ini dan tinggal ditempelkan. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini bunganya sudah jadi dan ini yang satunya juga sudah jadi. Oke, bagus banget bunga. Jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.